Babes, hari ini aku mau mendekorasi ulang ruanganku dan ini adalah kondisi awalnya. Lihat betapa buruk rupanya ruanganku saat ini karena banyak barang-barang di mana-mana dan aku tidak punya tempat penyimpanan. Kenapa sih gak masukin ke dalam lemari? Karena lemari itu punya suamiku, isinya buku semua. Jadi aku ada rencana untuk membuat dekorasi lagi supaya semuanya ini terlihat lebih teratur. Aku beli beberapa barang dari Shopee untuk bahan dekorasiku hari ini. Nah, salah satunya adalah bingkai spanduk yang masih polos, belum dipasang kanvas. Aku beli dengan dua ukuran, harganya sangat terjangkau, bermacam-macam harga sesuai dengan ukurannya. Kalau Bebek mau, silakan saja cek di toko Melukis Art. Nah, belanjaanku selanjutnya, seperti biasa, bahan utama DIY-ku yaitu kain. Kain yang aku beli adalah kain dengan jenis kanvas. Lihatlah betapa cantiknya motif tropikal ini, yang daun hijau, apalagi yang si bunga-bunga dedaunan ini. Di toko yang sama, aku juga beli kain mikrosatin namanya, ini waterproof dengan motif ala-ala vintage gitu. Nah, kedua jenis kain itu tadi aku beli di toko kanvas me. Nah, ini adalah bahan favoritku, bahan velvet yang biasa dipakai untuk membuat sofa. Aku biasanya pakai bahan ini untuk membuat kreasi boneka yang aku udah pernah buat sebelum-sebelumnya. Nah, aku belinya di toko bahan mebelku. Nah, dari spanduk dan kain-kain tadi, aku mau buat sebuah wall panel atau pajangan dinding untuk menutup setiap aib-aib kotoran-kotoran yang ada pada dindingku. Kalau mau cat ulang di masa pandemi gini, agak takut ya bawa tukang. Aku nggak bisa cat sendiri, apalagi baunya juga. Nanti kasihan anakku yang di rumah masih kecil. Jadilah nanti kalau Bebek-Bebek mau lihat detail bagaimana cara pembuatannya, silakan Bebek-Bebek cek videoku pertama kali aku ngepost, yaitu DIY wall panel, okay? Lihat tuh ada tuh, nanti aku bikin tuh sugestinya tuh di atas tuh, tuh lihat tuh. Nah, setelah dengan susah payah aku menggeser lemari suamiku itu, akhirnya aku membersihkannya dan aku akan mengisi kekosongan ini dengan pam pararam pam pararam pam pararam storage bench. Yeah! Storage bench ini adalah harga terbaik yang pernah aku dapatkan dan aku sudah cek semuanya di atas 1 juta dan aku belinya di Wulan Shop. Selain aku punya tambahan tempat duduk, aku juga memiliki tempat penyimpanan baru. Dan lihatlah betapa sombongnya aku memasuki semua barang-barangku dengan tidak teratur. Vip, sadar Vip. Yang teratur Vip, yang teratur, jangan sombong, jangan oh tidak mungkin. Nah, di sebelahnya aku meletakkan cermin ala Victorian dan kalau misalnya aku mau coba-coba baju, aku bisa berkata, "Cermin, cermin, siapakah yang paling cantik di dunia ini?" Lalu dia bilang, "Yang pasti bukan elu." Kembali membabu, aku membereskan semua barang-barangku dan membuang yang tidak berguna. Nah, aku menggantungkan 4 buah wall panel bermotif tropical di atas storage benchku sebagai pengganti dari si lemari suamiku tadi.
Wall panel ini berhadapan langsung dengan meja jahitku. Aku bisa menjahit sambil menikmati kesegaran yang begitu luar biasa. Untuk menggantungkannya, aku sih menyarankan menggunakan hook gantung saja. Aku nggak bisa pakai hook gantung karena sepertinya si catnya tembokku itu sudah mulai mengapur. Jadi setiap ditempel jatuh. Wall panel dengan ukuran lebih kecil dengan motif vintage aku gantung di sudut dekat jendela. Dua aja cukup. Aku mau buat 5 bantal untuk sandaran. Aku bikin 2 motif tropical yang sisa si wall panel tadi dan 3 buah lagi yang polos warna hijau, coklat, dan coklat muda. Tak lupa aku mengisinya dengan kapas dakron. Kalau nggak diisi kapas namanya bukan bantal tapi sarung bantal. Aku meletakkan 5 bantal empuk menggemaskan itu di dekat sudut jendela di bawah wall panel yang bermotif vintage itu. Jadi kalau aku mau santai-santai membaca buku, minum kopi sambil melihat-lihat keluar jendela, itu sangat menyenangkan. Aku ingin membuat extra storage untuk meletakkan alat-alat yang sering aku gunakan untuk menjahit. Aku menggunakan kaleng bekas dan menutupinya dengan sisa kain bermotif vintage. Nah, dengan begitu aku bisa mengisinya dengan penggaris, gunting, pola, bantal pentul, ataupun benang. Nah, yang terakhir adalah bagian lantai. Aku membeli karpet ini sudah cukup lama, tapi sampai sekarang kondisinya masih bagus banget. Penjualnya sih ngeklaim kalau dia import langsung dari Turki dan motifnya itu sangat terbatas. Paling cuma ada 2 atau 3 paling banyak. Yang tertarik silakan cek di toko Cahaya Baru Tekstil. Thank you.